Saya Miftah Lisan di channel YouTube baru saya ingin membuat video tentang mereview spot baru yang ada di kota Sorong, yaitu spot yang bertemakan Sorong City. Jadi kali ini kita akan mengambil beberapa pendapat masyarakat tentang bagaimana sih pembangunan spot Sorong City oleh pemerintah kota Sorong. Jadi jangan lupa like, share, and comment, juga subscribe channel YouTube saya. Oke, thank you. Bu siapa? Julit Takinho. Menurut Mama, bagaimana tampilan dari Taman Sorong City yang dibuat sama pemerintah Kota Sorong? Iya, menurut saya adanya taman ini merupakan tempat rekreasi atau sekedar apa refreshing. Karena selama ini di yang ada di Kota Sorong hanya di Tanjung Kasuari, cuma itu saja, yang lain-lain tidak ada. Jadi harapan kami mungkin apa pemerintah Kota Sorong mungkin tambah taman untuk masyarakat yang ada supaya bisa saat hari libur mereka bisa refreshing bersama keluarga. Kalau menurut Mama sendiri, fasilitas yang sudah dibangun pemerintah Taman Sorong City ini kira-kira apa kekurangan atau hal-hal yang masih perlu ditambahkan supaya bisa menjadi lebih baik lagi? Menurut Mama bagaimana? Ya, menurut saya yang perlu ditambahkan itu mungkin diperluaskan tempat ini, terus mungkin kalau bisa mungkin lebih menarik gitu supaya menambah minat pengunjung di waktu rekreasi. Oke. Kita sebagai masyarakat Kota Sorong sendiri kan bangga karena kita bisa memiliki taman sebagus ini. Kalau boleh, saya minta satu kata dari Mama untuk menggambarkan Kota Sorong. Menurut Mama, Sorong itu apa? Sorong itu indah, bersih, rapi, pokoknya bagus deh. Terima kasih Mama atas waktunya. Menurut kakak, gimana sih tampilan Taman Sorong City yang dibuat oleh pemerintah Kota Sorong? Kalau menurut saya sih pemandangannya bagus. Terus kalau itu sore itu enak, terus santai-santai. Apalagi misalnya kayak bosan di rumah bisa kesini tuh. Kalau bagus. Kalau menurut kakak, pendapat kakak, bagusnya taman ini kira-kira apa sih yang masih perlu dilengkapi oleh pemerintah kota agar taman ini semakin lebih bagus lagi? Kalau bisa sih tempat ini dibikin kayak lebih indah begitu. Indah. Kalau kakak sendiri sebagai masyarakat Kota Sorong pasti bangga kan punya taman seperti ini. Kalau boleh saya minta satu kata tentang kakak yang menggambarkan Kota Sorong itu. Sorong itu apa menurut kakak? Satu kata. Sorong indah dan sejahtera. Terima kasih kakak waktunya. Oke, yang biasa gitu makanya. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Sarju. Kalau pendapat Mas sendiri lihat taman yang dibuat pemerintah ini kira-kira penampilannya bagaimana menurut Mas? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya udah bagus, udah ada kemajuan gitu kan daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini udah mulai ada kemajuan untuk pembangunan Kota Sorong kan gitu. Kalau dampaknya sendiri bagi Mas sebagai penjual kira-kira ada dampaknya nggak dari segi penghasilan gitu? Terutama di sini tuh ada istilahnya bisa di sini kan untuk orang-orang jalan-jalan atau gimana pokoknya refreshing kan gitu. Jadi kita jualan di sini bisa menambah penghasilan gitu. Jadi menurut Mas ada dampak
segi penghasilan ada penambahan juga gitu. Iya, ada. Kalau menurut Mas sendiri, kira-kira dari taman ini apa sih kira-kira yang menurut Mas perlu ditambahkan atau kekurangannya agar supaya taman ini bisa jadi lebih bagus lagi? Menurut Mas, apa yang kira-kira ditambahkan gitu? Ya, kalau menurut saya sih ya cuman bunga-bunga, pengaturan masalah bunga-bunga tanaman aja, penghijauannya yang kurang, masih kurang. Masih kurang rapi lah intinya kan gitu. Kalau menurut Mas sih, satu kata yang menggambarkan Kota Sorong, menurut Mas Sorong itu apa? Satu kata. Dapat. Kota Sorong itu bagi saya ya, gimana ya? Mau ngutapin gitu agak susah sih. Jadi ada berdampak juga bagi Mas dalam segi penghasilan. Iya, pokoknya Kota Sorong itu bagi saya itu cukup lah untuk mencari penghasilan gitu. Oke guys, kali ini tadi kita udah melakukan suatu riset, suatu penelitian tentang bagaimana sih pendapat masyarakat Kota Sorong tentang pembangunan di Kota Sorong dengan bangunnya Taman Sorong City. Jadi dari segi pendapat masyarakat sangat bagus, tinggal penataan ruangnya yang perlu ditingkatkan dalam segi penghijauan dan segalanya. Jangan lupa like, share, and subscribe akun channel saya, Miftahul Ihsan di YouTube. Dan jika ada komentar apa, silakan tulis di kolom komentar. Ada masukan atau video apa yang ingin kita buat, tulis aja. Salam dari kita berdua. Ini kameramen saya, Mawad Irfan, yang dia yang merekam. Saya sendiri, Miftahul Ihsan sebagai YouTube, dia yang sebagai kameramen, Muhammad Irfan. Follow Instagram saya, Miftahul_Ihsan77. Dan kamu? Gero Sigagap 123. Oke.